Lihat dekat belakang sana adalah sejarah setiap baby yang dilahirkan di sini lah. Okay, ini saya dapat informasi Februari sana. It covers an area of 5 acres, but for the first base, we only use 5 acres. Here we got 26 orangutan, 77 baby that was born here, and 9 we brought from Borneo and Sumatra. Okay, mula-mula kita akan masuk terowong, iaitu tahap yang kelima. Kita akan lihat orangutan dewasa, dan selepas itu kita akan pergi ke unit ICU, iaitu unit yang pertama, stage yang pertama. Dan selepas itu kita akan dapat lihat stage yang keempat, ke mana kita ada lagi baby, dan kita akan lihat stage yang kedua adalah learning center untuk anak orangutan. Kita ada juga tayangan video dekat di penghujung sana, dan nak balik naik boat nanti semua sebelah sana. Okay, sebelum masuk terowong nak diingatkanlah tak boleh makan, minum dan merokok. Anda dibenarkan untuk mengambil gambar atau membuat video. Okay, minta payah, kalau ada ke yang datang kacau biarkan saja, dan minta payah juga kalau ada objek yang jatuh daripada atas. Okay, kerana konsep kita sekarang kita dalam kurungan dan orang utan terbebas. Okay, takut dia kencing ke, dia baling objek ke. Okay, kalau ada apa masalah boleh tanya saya ataupun orang yang bertugas lah. Okay, sekarang kita masuk terowong dulu. Haris, mama tinggal di sini. Mama. Shock. Dia duduk ke situ je. Allah. Tengah makan. Okay, kalau anda semua boleh lihat dekat sebelah sini, kita ada Adam. Adam sekarang 7 tahun. Adam ni baby kedua yang dilahirkan di sini. Adam. Okay, kalau anda semua lihat dekat sebelah sini, kita ada Mike. Mike sekarang 28 tahun. Okay, Mike ni dia merupakan orang utan yang paling tua dekat sini. 28 tahun. Okay, berat Mike sekarang kita anggarkan 100 kilo ke atas dan ketinggian dia 1.5 meter. Mike ni dia ketua dekat sini. Saya tengok apa. Okey, dekat sebelah sini kita ada Babun. Okey, ni nama saja Babun tapi spesies orang hutan juga. Okey, Babun ni sekarang 23 tahun. Nah, kalau kita tengok Mai tu ada pipi. Okay, pipi tu adalah lambang kekuatan dia lah. Hanya orang hutan jantan saja akan tumbuh pipi tu. Okay, pipi tu hanya akan tumbuh bila dia berlawan dengan orang hutan jantan yang lain, dan apabila dia menang, so pipi tu akan tumbuh lah. Okay, selagi Mike di sini, Mike ada kat sini, orang hutan jantan yang lain tak akan tumbuh pipi tu. Sehinggalah Mike, bila Mike disingkirkan, orang hutan jantan yang lain perlu berkaduh dahulu baru dia akan tumbuh. Okay, sekarang ni Mike ketua dekat sini. Mike sekarang ada 3 isteri dan Babu ni isteri yang pertama lah. Okay, kalau kita boleh lihat, okay, orang hutan ni ada satu kotak suara dekat dada dia. Kat Babu pun nampak. Okay. Orang utan ni boleh mengeluarkan bunyi macam lebih kurang macam singa mengaum lah. Babu? Kak Fari tengok yang dua ekor tu yang berbelah ni. Tu yuk! Okay, dekat ujung ada tu yang tengah menyendiri tu. Itu nama dia Sonia. Sonia sekarang 7 tahun. Sonia ni baby pertama yang dilahirkan di sini lah. Sonia. Fari. Dia ada lah. Dia tak pergi mana pun. Dia ada lah. Orang hutan ni DNA dia 98% menyerupai manusia. Orang hutan juga pregnant 9 bulan dan dia juga datang bulan. Melalui 6 ke 7 hari. Oh, ada period tak? Ada period ya. Okay, orang-orang ni dia makan
Besar ni, Ma. Tengok. Tengok, mic. Besarnya. Kan leader. Jangan gaduh. Dia duduk situ tak ada. Semua lari dah. Okay, jangka hayat untuk orang hutan dalam hutan dia 30 ke 35. Tapi dekat sini kita anggarkan sehingga 50 tahun lah. Comel kan? Okay, orang hutan ni hanya ada 2 subspecies sahaja, iaitu Borneo dan Sumatera, yang dapat dibezakan melalui warna bulu. Kalau orang hutan Borneo, warna bulu dia lebih nampak coklat sikit. Okay, macam Mike ni orang hutan Borneo. Dan kalau hutan Sumatera, dia like orange. Dia lebih kepada macam orang-orang sikit. Takkan nak biar dia jauh.